Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini aku mau unboxing Mainan masak-masakan Yang kompornya itu bisa nyala Sama bisa bunyi loh wow. Ini aku beli di Shopee ya teman-teman Nanti teman-teman bisa klik link di deskripsi video ya Untuk tingginya ini 63 cm Jadi lumayan tinggi nih teman-teman Kita keluarin dulu isinya ya Nah, ini dia kompornya teman-teman. Ada dua tungku. Terus ini untuk tempat baterainya ya teman-teman. Baterainya itu ada tiga yang A2. Nanti teman-teman minta ke bunda ya. Oke, kita keluarin dulu semuanya ya teman-teman. Wah, isinya ternyata banyak banget teman-teman. Terus ini juga ada stiker nih buat ditempelin di kompornya. Oke, sekarang kita mau merakit kompornya ya teman-teman. Ini bagian ini dulu nih bagian lemari bawahnya dulu ya kita pasang ini seperti ini dimasukin ke sini nih terus ini untuk sisi yang satunya lagi kita pasang terus kita pasang bagian apa ya ini bagian lemarinya ya teman-teman ini nanti buat pintunya nih di sini nih nanti teman-teman bisa minta bantuan bundanya ya di rumah ini ada nih yang di bagian bawah. Sekarang kita pasang kompornya ya. Nah, ini tinggal dipas-pasin aja. Kayak gini ya. Sampai nggak miring. Terus selanjutnya ini kita pasang uh, lemari bagian atas nih. Ini gimana ya? Oh, kayak gini nih. Kebalik ternyata. <laughs> nah, terus yang Paling atas kita pasang tutup ini teman-teman, eh kebalik juga di teman-teman. Oh, no. Nah, uh, udah deh. Terus selanjutnya kita pasang ini dulu nih tutup lemarinya nih. Kita pasang tutup lemarinya dulu ya. Ini bisa dibuka kayak gini. Terus kita pasang bagian sampingnya teman-teman, ini buat apa? Oh iya, keranjangnya malah ketinggalan nih teman-teman. Lupa. Pak coba dulu ya kita masukkan dulu nih keranjangnya ini untuk uh, naruh buah-buahan dan sayur-sayuran ya teman-teman nah selanjutnya kita mau pasang keran nih nanti ini kerannya bisa keluar air loh teman-teman kalau di bawahnya kita uh, salurin air ya nah sekarang udah jadi nih teman-teman udah pasang stiker juga sekarang kita pasang buah-buahannya sama uh, panci sendok dan yang lainnya ini untuk tempat buah-buahan dan sayuran ya tadi nah terus kita ada jus jeruk sama jus strawberry nih teman-teman ini ada susu juga nih Wow. Nah, sekarang ini udah jadi deh. Semua cukup dipasang, tinggal kita mainkan aja. Oh ya, ini udah aku kasih baterai ya. Terus sebelah sini tuh kayak bunyi air mendidih gitu. Terus kalau yang sebelah sini kayak bunyi lagi goreng gitu. Terus juga ini ada lampunya tuh, bisa nyala lampunya. Kan jadi kayak lagi masak beneran kan ya, teman-teman. <laughs> Oh iya untuk bisa keluar uapnya Kita kasih air dulu nih di bagian sini Nah ini ada lubang kecil Kita kasih air Sekitar 30 ml Nah terus nanti dia akan keluar uapnya teman-teman Jadi kayak air mendidih beneran kan Tapi ini tenang aja ini nggak panas kok Tuh kan teman-teman ini keluar uapnya Dan kenceng banget lagi Tapi tenang kok ini bener-bener gak panas sama sekali Ini malah dingin Ini kan dingin ini aman pokoknya Buat teman-teman Oke, sekarang kita mau coba untuk memasak masakan, ya. Ini di sini ada sayur apa nih? Ada, kita ambil timun aja deh. Nah, timun sama tomat ini kita cuci dulu, ya. Nah, ini kita masukin ke dalam pancinya, ya. Ini yang sebelah ceritanya, kita lagi goreng telur, ya, teman-teman nah terus kita nyalain kompornya tapi ini yang bisa nyala cuma salah satu aja ya jadi kalau lagi masak air yang sebelah nggak bunyi sama yang sebelah kalau lagi masak telur juga yang air yang panci tuh nggak bunyi teman-teman jadi cuma salah satu aja gitu. Wah, keluar uapnya Jadi kayak bunda lagi masak di dapur ya Keluar uapnya Oke teman-teman sekian dulu ya video kali ini Semoga teman-teman suka Jangan lupa subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh